kata-kata yang telah diterima Bupati Lamongan, Yohruner Effendi, dari Ketua DPRD Abdul Ghafur kemudian dikirap menyusuri kota Lamongan. Dalam arak-arakan kirap petaka ini, Bupati Lamongan beserta jajarannya menaiki kereta kencana dan 8 kereta dekorasi. Melalui kirap petaka yang dikemas dalam pawai budaya ini, diharapkan dapat mengangkat berbagai budaya Jawa dan religi, serta mampu menjadi spirit tokoh-tokoh pendiri Lamongan untuk kejayaan Lamongan ke depan. Uniknya dalam kirap ini, di setiap titik strategis ditampilkan berbagai pagelaran seni, mulai dari kesenian tari Adara Purwa, reog, jaranan, angklung, patrol, barongsai, tongklek, cidor, campur sari, drum band, live music, banjari, dan berbagai kesenian lainnya dari berbagai elemen masyarakat, baik muda maupun lanjut usia. Kirap petaka lambang daerah ini mendapat apresiasi yang cukup besar dari masyarakat Lamongan. Terlihat warga memadati setiap jalan yang dilalui. Lamongan Megilan merupakan interpretasi dari 3 hal, yakni bangkit ekonominya, merata pembangunannya, dan harmoni warganya. Melalui Lamongan Megilan ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Ya, baik pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama di Special News Event Hari Jadi Kabupaten Lamongan ke-454. Tepat di depan dari Padepokan atau boleh dikatakan Pendopo Lokatantra yang ada di Kabupaten Lamongan. Kali kita sedang menunggu kirap dari Bupati Lamongan bersama dengan jajaran pemerintah untuk bisa melakukan pasamuan agung yang mulai dari kantor DPRD Lamongan menuju ke Pendopo Lokatantra ini. Dan dilakukan yaitu penyematan sekaligus pembukaan dari pusaka yang ada di Kabupaten Lamongan itu. Pemirsa, tidak usah berlama-lama, tadi sempat Anda juga menyaksikan bahwasanya kami juga meliput adanya kegiatan dan juga hiburan rakyat yang diselenggarakan oleh Kabupaten Lamongan dalam rangka Hari Jadi Lamongan yang ke-454. Satu di antaranya adalah reog Ponorogo. Sungguh menarik, bukan? Baik, tidak usah berlama-lama, kita akan saksikan liputan berikut ini. Kemeriahan kirap petaka dan pesamuan agung dalam rangka Hari Jadi Kota Lamongan ke-454 masih terus berlanjut. Meski digelar pada siang hari dan cukup terik, namun kemeriahan kirap budaya ini tidak menyurutkan animo masyarakat untuk datang menyaksikan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga kalangan orang tua dari berbagai penjuru Lamongan telah memadati sepanjang jalanan yang menjadi rute kirap. Selain menampilkan berbagai kesenian budaya, dalam kirap petaka ini juga ditampilkan busana adat khas Lamongan. Yang dikenakan oleh semua peserta kirap, secara umum busana adat khas Lamongan memiliki ciri seperti pakaian adat khas Jatim. Namun ada beberapa unsur penyusun berbeda untuk busana adat Lamongan ini. Elemen khas dari busana adat khas Lamongan itu adalah penggunaan batik singomengkok dan desain kebaya yang bernuansa Islam. Kebaya dibuat panjang hingga lutut, inilah yang membedakan dengan kebaya pada umumnya, termasuk penggunaan hijab untuk perempuan yang semakin mengentalkan nuansa Lamongan yang Islami. Busana adat khas Lamongan ini merupakan perpaduan sejumlah budaya lokal seperti pengaplikasian koakan pada busana pria, yang mengambil ciri khas adat Tambal Sewu di Desa Sambilan, Kecamatan Mantup,
sementara mengaplikasikan batik Simo Mangkok terlihat pada udeng, sembong, serta jarit busana pria. Desain batik ini terinspirasi dari gamelan Singo Mangkok yang digunakan Sunan Derajat dalam berdakwah. Selain itu, ada penggunaan aksesoris bros untuk kebaya yang menggunakan model teratai berjuta dengan motif gunungan seperti di sendang duur. Kirab Pataka lambang daerah yang dimulai pada pukul 14.00 dengan menempuh jarak lebih dari 3 km ini berakhir di Pendopo Lokantara. Sesampainya di pendopo, prosesi upacara pesabuan agung untuk menyemayamkan lambang daerah Lamongan pun digelar. Prosesi ini diawali dengan tari Adara Purwa atau tari Pangayubagya, tari khas Kabupaten Lamongan yang berakar dari tarian lokal yakni tari Kipra Balun dan tari Muji Sesanti. Usai tari penyambutan, acara dilanjutkan dengan sendera tari Mahapralaya Airlangga yang mengisahkan tentang kejayaan Lamongan di masa Sri Maharaja Airlangga. Hingga sekarang, sisa-sisa kejayaan tersebut masih ada. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Candi Patakan di Desa Patakan, Kecamatan Sabeng. Ya, baik pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bupati Lamongan, Bapak Yuranor Effendi. Kita akan berbincang terkait mengenai hari jadi Kabupaten Lamongan ke-454. Baik, Bapak, bagaimana dengan acara kita pada kesempatan kali ini? Perkembangannya seperti apa tahun ini? Ya, Alhamdulillah, tadi banyak kegiatan yang kita lakukan mulai pagi. Tadi semua masyarakat apel, baik di kecamatan, di sekolah-sekolah, dan dilanjutkan dengan kirab budaya. Kita semua tahu bahwa kelihatan sekali bahwa masyarakat sangat antusias menyambut hari jadi ini. Lebih-lebih kita maksudkan bahwa hari jadi kali ini kita berharap bahwa seluruh masyarakat Lamongan merasa memiliki hari jadi ini, hari jadi Kabupaten Lamongan. Sehingga seluruh masyarakat Lamongan sampai di sudut-sudut kota, di sudut-sudut kabupaten semuanya ikut terlibat untuk memeriahkan kegiatan ini. Saya juga sempat melihat Bapak tadi juga memberikan semacam dukungan dengan memberikan 10 rumah gizi sebenarnya ya. Pak, 10 mobil untuk pelayanan publik ya, untuk kesehatan lebih tepatnya ya. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak? Ini apa harapan Anda sebenarnya? Ya. Ada satu program yang namanya Laserku ya, Lamongan Sehat dan Sejahtera dengan kunjungan rumah. Ya. Kita lengkapi sudah ada 464 desa, semuanya sudah memiliki mobil sehat dan 12 kelurahan yang tadi kita sampaikan dan ada 2 lagi mobil khusus untuk pelayanan home care service, artinya masyarakat yang tenta tidak bisa datang ke tempat layanan kesehatan, kita jemput, kita layani mereka dan sudah hampir 1000, ada 980-an yang sudah kita layani dengan program home care service itu. Dengan usia 454, kira-kira apa focusing yang akan Anda coba kembangkan kembali untuk warga Lamongan dan juga lebih tepatnya untuk Kabupaten Lamongan, Bapak? Siap. Tahun ini kita selalu slogan dengan Lamongan Megilan. Apa Lamongan Megilan? Secara sederhana ada 3 hal. Bangkit ekonominya, merata pembangunannya, dan harmoni warganya. Luar biasa. Baik, Bapak, terakhir untuk warga Lamongan, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, apa yang saya sampaikan dalam pantun saya tadi, ayo sesarengan bangun Lamongan luweh Megilan. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak, sukses selalu untuk Anda dan sukses selalu untuk Lamongan. Baik pemirsa, tadi perbincangan kita dengan Bupati Lamongan, kita ketemu lagi kesempatan. Hari jadi Lamongan ke-454 di tahun 2023 ini mengambil tema Merajut Harmoni untuk Lamongan Megilan. Lamongan Megilan merupakan interpretasi dari 3 hal, yakni bangkit ekonominya, merata pembangunannya, dan harmoni warganya. Melalui Lamongan Megilan ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan.
Peringatan Hari Jadi Lamongan ke-454 berlangsung cukup meriah. Ada kirap pataka lambang daerah dan pesamuan agung sebagai puncak Hari Jadi Lamongan ke-454 ini. Masyarakat Lamongan dari berbagai penjuru cukup antusias menyambut perayaan ini. Berbagai kesenian daerah ikut ditampilkan sebagai salah satu upaya Kabupaten Lamongan melestarikan budaya lokal, mulai dari seni tari, reog, jaranan, angklung, patrol, barongsai, tongklek, jidor, campur sari, drum band, live music, dan berbagai kesenian lainnya. Selain kirap pataka dan persemayam agung, agenda Hari Jadi Lamongan ke-454 masih berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Masih banyak kegiatan lain, diantaranya Hospital and Edu Expo, Hitanan Masal, Isbat Nikah Masal, Jalan Sehat Melaku Bareng Pak Yes, Wayang Kulit, Festival Pantura, Festival Segoboran, Sikir Akbar, Lamongan Vespa Karnival, hingga Lamongan Tempo Dulu. Sementara itu, perkembangan Kabupaten Lamongan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perekonomian juga semakin terlihat. Di lini pendidikan misalnya, Lamongan terus berkomitmen berinovasi baik lewat metode pembelajaran maupun fasilitas pendidikan gratis, yakni melalui program beasiswa pendidikan, terintegrasi, dan gratis atau perintis. Penyaluran beasiswa ke 5.800 siswa dan 1.074 mahasiswa S1 serta Hafiz Quran untuk jenjang S2. Selain pendidikan, geliat UMKM juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Lamongan. Hal itu dibuktikan dengan indeks perekonomian di Lamongan dari 2,43% pada 2020 hingga menjadi 5,56% pada tahun 2023. Jumlah pelaku UMKM di Lamongan tercatat 7.635 UMKM. Beberapa di antaranya bahkan sudah bisa ekspor ke negara-negara di benua Asia, Eropa, dan juga Amerika. Saat ini di Lamongan juga tidak ada status desa tertinggal. Sebanyak 1.431 dusun telah mendapatkan bantuan dana dusun atau bansun sebesar Rp35 juta per dusun melalui Desa Berjaya. Pelayanan kesehatan juga tidak tertinggal. Peningkatan layanan kesehatan melalui penyaluran total target mobil sehat keseluruhan sebanyak 474 pada tahun 2023 dengan memberikan mobil sehat kepada 10 kelurahan di Kabupaten Lamongan. Dengan jumlah mobil sehat yang telah terdistribusikan dan akan diserahkan ini, akan dapat menunjang layanan kesehatan hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Lamongan. Baik, pemirsa Jawapos TV, saat ini saya bersama dengan Sekda Kabupaten Lamongan tentunya, Bapak Muhammad Nalikan. Kita akan berbicara secara langsung mengenai event atau acara pada kesempatan kali ini, yaitu Hari Jadi Kabupaten Lamongan ke-454, Bapak ya. Nah, bagaimana untuk mengusung tahun ini, apa yang diusung, Pak, sebenarnya? Kita mengusung tahun ini yaitu merajut harmoni menuju Lamongan Megilan. Ini kita memulai dengan bagaimana seluruh komponen stakeholder yang ada di masyarakat kita angkat ikut bersama-sama untuk HJL ini. Kita mulai dari Khotmil Quran yang dilaksanakan di seluruh pelosok Lamongan, masjid-masjid, musola termasuk sekolah-sekolahan. Kemudian kita ikutkan suasana keagamaan dengan melakukan istighosa bersama Al-Hikmah yang terletak di alun-alun yang alhamdulillah luar biasa dan hampir tidak pernah seramai ini. Kemudian hal-hal kaitannya dengan formil kaitannya HJL, misalnya kita untuk berziarah ke makam-makam di seluruh makam-makam para pendiri Lamongan ini juga masyarakat juga antusias untuk mengikutinya. Bahkan kemarin makam Ronggo Hati itu sangat luar biasa. Tentu kalau kita lihat di dalam pesamuan agung kita lakukan tadi, kita kirap tadi, nampaknya suasana masyarakat guyub rukun, semangatnya dan senyumnya terlihat bahwa masyarakat dia antusias, senang. Dan ini akan kita lanjutkan. Kita akan melanjut insya Allah sampai bulan Agustus. Banyak hal yang akan kita lakukan di seluruh pelosok lah. Perbedaan dengan tahun sebelumnya, apa yang menjadi titik berat dari acara pada kesempatan kali ini, Pak? Kita sekarang mengangkat bagaimana Hari Jadi Lamongan itu adalah milik masyarakat. Porsi kita selaku pemerintah adalah memfasilitasi. Bukan lagi kita ada di depan, tapi kita mendorong, memfasilitasi bagaimana
teman-teman, ada stakeholder, ada aktivis, ada komponen-komponen masyarakat itu bisa ikut ambil bagian. Misalnya kemarin dalam kaitan dengan jalan sehat, alumni EK Semada seluruh angkatan ikut ambil bagian. Kemudian besok ada Vespa, juga demikian. Kemudian Lamongan tempo dulu, yang dulunya itu stand diisi oleh para UPD, sekarang enggak. Kita serahkan ke masyarakat, sisanya baru kepala UPD. Pak, mohon maaf sebelumnya saya potong dulu. Ini saya melihat bahwasanya agenda kegiatan pada 26 Mei 2023 ini secara internal begitu. Lantas bagaimana? Apakah ada kegiatan khusus untuk masyarakat secara luas begitu, Pak? Diadakan ada hari khusus kah atau bagaimana? Kalau kaitannya dengan Pesamuan Agung, ini memang dilakukan di pendopo. Karena ini berhikmat pada bagaimana Pak Surojoyo, Tumenggung kita itu dilantik. Yaitu sehingga ini hanya dilakukan di sini. Tetapi sebelumnya pada hari kemarin dilakukan seluruh berziarah-ziarah ke makam-makam pendiri. Itu yang kita lakukan. Terakhir Bapak, sebelum saya mengakhiri perbincangan kita, ini banyak mungkin orang dari luar Lamongan yang menanyakan sebenarnya apa sih Pesamuan Agung ini? Mungkin sedikit saja yang bisa dibagikan kepada masyarakat di luar dari kota Lamongan sendiri. Jadi Pesamuan Agung itu adalah waktu dilantiknya Ronggo Hati menjadi Adipati Lamongan. Saat itu Sunan Giri melantik ya pada tanggal 26 ini yang kemarin disebutkan harus tanggal 26. Tanggal 26 ya. Jadi tanggal 26 inilah istilahnya diwisudanya Ronggo Hati menjadi Adipati di Lamongan. Terakhir Bapak, pesan untuk warga Lamongan apa mungkin? Saya mengajak kepada seluruh warga Lamongan, terima kasih atas dukungannya dan terus kita bangun kebersamaan, merajut harmoni untuk membangun Lamongan ini. Karena Lamongan adalah milik kita bersama. Lamongan, mari kita bangun menuju Lamongan menggilang dan menuju Lamongan menuju kejayaannya. Terima kasih Bapak atas perbincangan kita. Sudah selalu kita ketemu dan kesempatan. Baik. Baik pemirsa, tadi perbincangan kita dengan Sekda Kabupaten Lamongan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda dan tentunya lebih tepatnya bagi warga Lamongan. Selamat Hari Jadi Lamongan ke-454. Ayo Ca Lamongan bersama merajut harmoni untuk Lamongan Magilan. Mangan gucak nang pasar Pacira. Mulai ninggo oleh-oleh siwalan. Nemlikur Mei dinoi warga Lamongan. Memayu raharja ning prajalan tetap megilan. Melalui momentum peringatan Hari Jadi Lamongan ke-454 ini, diharapkan semua pihak mulai tokoh masyarakat, perangkat daerah, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder serta masyarakat Kabupaten Lamongan bisa bersama-sama bekerja keras untuk pembangunan Lamongan dan mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Baik pemirsa Jawa Post TV, tidak terasa tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Ucari Saldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan semoga dengan kirab dan juga acara program dari Kabupaten Lamongan dalam menyambut ulang tahun atau Hari Jadi Lamongan ke-454 bisa menjadikan nama Lamongan menjadi masyarakat yang harmonis menuju Lamongan Menggilan. Kita ketemu lain kesempatan. Sampai jumpa dan sukses menyertai kita. Jangan lupa Jawa Post TV, independent, respect, menghibur.